Gak kerasa udah weekend nih, happy people. Yap, hari ini kita akan ajak happy people explore lokasi eksotis dan kekinian di Bintan. Kejar. Bareng gue, Aditya Alkatiri. Dan gue, Adina Thomas. Kira-kira bakal kemana aja ya kita hari ini? Pasti happy people penasaran kan? Saksikan keseruan selengkapnya hanya di... Television Vacation! Selamat pagi. Kali ini gue sama Dinda masih di Bintan nih, happy people. By the way, Pulau Bintan emang gak ada matinya deh. Banyak banget aktivitas seru dan bisa dieksplor di sini. Yuh, bener banget happy people. Lihat deh, view pantainya keren banget. Pasir putih, langit biru, lambaian pohon-pohon kelapa, dan gemuruh ombak. Bikin suasana liburan ini jadi berasa banget. Gak sabar, pengen langsung nyebur. Yoi, Din. Tapi sebelum kita nyebur, kayaknya seru nih kalau kita santai dulu menikmati suasana pantai kayak gini. Sambil minum mocktail. Setuju. Yuk, langsung aja yuk, happy people. Oh, Nabar. Ah, selamat datang, Mas. Yap. Halo, Mas. Mas, kita mau pesan minuman yang paling segar di sini. Apa? Kita tambahkan sama. Ih, cakep mau, tuh. Kita mau ya, Mas. Buatin, Mas. Nah, happy people, nikmatin minuman segar kayak gini lebih cocok tuh kita kalau duduk di sofa itu. Sampai ngeliat yang bagus. Pemandangan ke depan. Bagus, ya benar. Eh, Mas, makasih ya. Makasih ya, Mas ya. Ayo, happy people. Ayo, happy people. Itu gue yang coming for. Nanti kita kesana, Dit. Ayo. Lu berani? Berani lah. Tas lu dong. Santai di pinggir pantai, menikmati segelas mocktail sambil diringin lagu-lagu kayak gini, emang perfect banget, happy people. Bener banget, Dit. Nggak peduli walaupun panas, kalau dapat view indah dan nyaman sambil minum mocktail dengan kesegaran yang hakiki kayak gini. Panasnya tuh jadi nggak berasa gitu, ya kan? The best banget lah pokoknya. Eh, Din, kayak seru nih kalau kita snorkeling. Wah, ide bagus tuh, Dit. Kayaknya asik deh. Yaudah, yuk. Langsung aja kita kesana, happy people. Oke, happy people. Ikutin terus keseruan kita cuma di... Selamat Vacation! When marimba rhythm starts to play, dance. Happy Bintan! Kita masih di Bintan nih. Yap. Nah, sekarang kita mau apa, Din? Kita mau explore keindahan di bawah laut. Yeay. Nah, ini kita mau snorkeling lagi di daerah lokasi namanya apa nih? Barakuda. Penasaran banget gimana keindahan bawah lautnya Bintan. Jadi nanti kita mau kasih tau ke happy people semuanya kayak apa. Yap. Tetapi, Celebration Vacation!
Kayaknya aku cuma bisa menggambarkan keindahan ini dalam satu kata. Amazing! Yeah! Emang snorkeling di sini keren banget, happy people. Menurut info nih, kalau cuacanya nggak mendung dan ombaknya nggak gede kayak gini, kita bisa lihat pemandangan bawah laut yang lebih jelas dan lebih indah dari ini loh, happy people. Wah, lihat happy people, terumbu karang dan ikannya indah banget. Lucu-lucu lagi. Hal-hal kayak gini nih yang bikin gue makin cinta banget sama Indonesia. Happy people, gimana? Keren banget kan pemandangan alam bawah lautnya? Pokoknya nih, kita nggak boleh bosan saling ngingetin untuk selalu menjaga alam dan lingkungan sekitar kita. Bener banget, happy people. Kalau bukan kita, siapa lagi? Happy people, abis ini gue sama Adit bakal ajak kalian ke tempat paling eksotis di Bintan. Dengan view yang luar biasa keren pokoknya. Happy people! Bagus banget bawah lautnya! Karangnya bagus, ikannya banyak banget, terus kayak warna-warni gitu. Tadi aku udah namain dua ikan di sini, si yellow dan blue, karena warnanya biru dan kuning. Karena cuma itu doang warnanya, tapi ada si black, ada ya, tadi ada black juga. Oh, lu masih nama black nih. Pokoknya ikutin keseruan kita terus ya selama di Bintan. Ya, tapi celebrity on vacation!